Mantap. Terima kasih. Bagaimana? Pasangin terus AF72. Nyalain loncengnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, guys, terima kasih. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ini ada Abah Rakub, si istri 4 itu ya. Si istri 4 itu sudah mau 5 ya. Si Madura ya, ini si Madura lagi. 15 bah, itu 15. 15.500. Si Madura ya. Madura. Just, terima kasih. 15.5 itu, guys. Madura ya. Oke, lanjut kita ke ini Jawanya, guys ya. Oke. Oke, ini harga berapa nih, guys? Harga berapa, Bang? Harga berapa, Bang? 12.5. Mana lagi, Mang? Mana lagi? Cuman satu ya. 12.5 itu, guys ya. 12.5. Kita hati-hati. Oke, coba di action, Bang. 12.5. Nego, Mas ya. Masih nego. Wah, 12.5 ini sudah masuk kurban nih, guys ya. Umur sudah 2 tahun lebih, Bang ya. 12.5. Ini Nan, ini prosesnya lebaran lebaran nih, guys ya. 12.5 nego. Oke. Oke. Coba kita geser yang lainnya. Ini berapa, Bos? Berapa ini? Mintanya 20.000. 17 mintanya, 17. 17. Minta 17 nih ya. Minta 17 ini. Sudah tidak diragukan lagi nih untuk sapi kurban tahun ini, guys ya. Minta 17. Ini cukup tinggi. Ukuran sapi lokal ini dia. Ini minta 17. Oke, 17 guys ya. 17 ini sapi Jawa ini. Kembali. Oke, ke yang ini ya. Ini minta 15. Berapa, Mbak? 14. Ini 13.5. Top ya. 13. 14.5. Ini sudah net ya, ini sudah terbayarkan, sudah mau loading. 14. 13.5. Punya rematik, punya endok, sprengkel oleh nak berjalan. Yang 13 ini, Mbak ya? 13. 13.5. Oh, 13.5. Langsung 3 hari. 13.5 ini si Tuan Madura tadi ya. Sapi Madura. Oke, sudah mau loading. Yang masih belum lewat. Ini harga net, guys ya. 14.5. Sing penting di dahar. Ceki loro, mengko arep turu loro. Sudah kalau untuk umur sudah tidak diragukan lagi ya untuk syarat-syarat hewan kurban untuk sapi. Ini sudah masuk syarat kurban ya.
dari sisi umur. Bahkan ini tidak terjadi apa-apa, misalnya cacat, bisa mulus sampai hari nanti guys. Oke, kembali ya. Ini yang dua ekor guys ya, ini ibu, ayo. Bagaimana, mana dapat apa ibu? Belum ya, masih mencari ya. Oke. Oke, kembali guys, ini yang dua ekor ini. Ini namanya Papai Hoshi. Dengan berbogak-bogak terus sangat segar sebelum itu bersama. Guys, itu awal gejala dari asam urat yang dua ekor ini. Ini belum melaku nih, si tuan sapi minta 15 ya, ini minta 15 masih nego. Namanya osteoporosis, maka dokter berikut mengingatkan sedulurnya parang sing betul-betul nek bangun tidur kok guru nek sudah kaku, rapakan sikil kayak sedikit jaru, balik merasa nelino, semutan baik tangan kalau sikil yang punya kelebaran orang rasa, tiga ekor, ya kekerasan sakit, bengkak baik tenaga nelogo. Ya Mas Wawang, minta berapa nih Mas Wawang? Minta 11. Registrasinya Badan POM Departemen Kesehatan RI. Siapa saja boleh beli. 11 ini. Mas Yani masih muda ya, belum satu. Sudah satu tahun Mas. Sudah ada satu tahun ya. Berarti ini untuk kurban tahun depan Mas ya. Untuk tahun depan ya. Ini belum masuk. 11 saja nego. Wow, ini ada indukan, ini Bang Sanap. Terbawa ya. Bawa berapa ekor Mas Wawang? Bawa satu, belum lakuin ya. Bawa sepak kambing. Kang, ini penawaran sementara berapa kan? 9 juta 95. Paling tinggi 95. Berarti ramainya 9 juta. Oke. Mas Wawang buka harga 11 ya. Penawaran tertinggi sementara ini 95 ya. Tapi ramainya 9 Mas. 9. Oke, kita doakan hanya bawa satu, mudah-mudahan bisa laku terjual di hari ini masih 15 lepas. Oke, 15 lepas. Silakan guys, ini saya minta nomornya. Kang, sebutkan nomornya. Terus sebut lagi, Mas. Silakan sebut lagi. Itu nomor WA, Bang ya? Nomor WA. Iya. Oh iya. Ya, silakan kan. Bola balik kampung. Wis mari mangan gesek katele kampung. 081 804 843 032. Oke, itu nomor Kang Wawang ya. Kang Wawang, silakan kalian hubungi nanti. Atau nomor WA ini bukan nomor WA kan ya, ini nomor biasa. Nanti ada nomor WA nya hubungi nomor ini dulu, nanti bisa nomor minta nomor WA nya Kang ya. Oke, selalu Kang. Oke, Kang. Kalau yang ini yang tiga ekor, ini kira-kira harga berapa enggak? Itu minta berapa? Minta 12.000-an. 12.000-an ya, Kang ya. Iya, masih minta. Oke. Ini walaupun sudah punya Kang Wawan, tapi ini Kang Wawan tahu harga, ini minta 12-an ya. 12.000-an. Apa, Kang? Minta 12.000-an atau 12? 12. Sekarang boleh sih sampai 100. Minta 12-an. Oh, ternyata 4. Ternyata 4 ini minta 12-an. Orang boleh beli kapal. Namanya Super Cito atau Dune Super Depok. Kalau yang 2 ekor ini nih guys, kalau umur sudah masuk guys ya. Ini umur sudah 2 tahun lebih guys ya. Kalau lihat dari tanduk, dari kepala, dari... Oh, bahkan yang ini pun masuk ini guys. Ini yang ini pun masuk. Ini masuk dari segi umur ya guys ya. Masuk dari segi umur ini sudah masuk, karena sudah 2 tahun lebih. Oke, si kerbo sudah mau loading ini. Membersihkan penyakit kulit. Sang loading. Supaya bersih dari penyakit kulit. Supaya bersih dari Wonosobo guys ya. Wonosobo lagi sugeng. Pelan-pelan Bang, jangan di depak ya. Ibu, bagaimana Ibu? Mau belanja apa rencananya Ibu? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan ya, Ibu ke jalan-jalan saja. 12.000 4 ekor. Maka butuh kesadaran. Nego ini guys ya. Ini
bisa Anda nego. Mungkin kalau semua ini bisa hanya mungkin 11-an atau 10-5 bisa lepas guys sih. Eh Pak Haji. Orang pengen mari deh penyakit gatel itu orang bakal tobat. Itu orang mati ini Pak. Oke okay, guys, mungkin ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda di sesi kali ini. Jumpa lagi di sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa tiga banyak salam dari Belum Iji. Nanti gatel gudik, gatel koreng, benar-benar.